pengharapan keluarga. Berharap berarti tidak putus asa terhadap masa depan. Hal ini termasuk menjadi dewasa, memancarkan keindahan yang selama ini tidak pernah terbayangkan. Serta satu lagi, berseminya potensi diri yang selama ini kita sembunyikan. Sudah saatnya kita menerima segala hal yang menurut kita tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Karena pada dasarnya, setiap orang dengan segala kegagalannya terpanggil kepada kepenuhan hidup di surga. Di sana tidak akan ada lagi kelemahan, kegelapan, apalagi kerapuhan. Yang ada hanya jati diri manusia yang bersinar dengan segala kekuatan, kebaikan, dan keindahannya. Maka hendaknya kita selalu jaga pengharapan dalam diri kita yang akan menjadi pengharapan untuk keluarga dan gereja nantinya.